pangkat 5 gitu aja ya. X pangkat 5 dikurangi aja, dikurangi X pangkat 3. Oke. Okay. Ya, plus 1. Okay. Kalau kita turunkan, ini soalnya nggak ada nih, saya buat aja khusus ya. Jadi kalau yang itu Anda kerjakan sendiri aja ya. Ini berarti, atau Fx saja, Fx sama dengan ini. Atau ini soal, atau apa ya, soal dan jawaban. Jadi di sini kita dapatkan, oke. Okay. Di aksen X-nya adalah 5 XC. Berarti 5 X pangkat 4 gitu. Dikurangi 3 X kuadrat ya. 3 X kuadrat. Nanti kalau bilangannya nggak enak dibagi lagi biar enak ya, supaya mudah di ini. Kira-kira gimana nih supaya ini supaya atau nantilah kita lihat ya. Berarti ini kan kita keluarkan x kuadrat, x kuadrat. Berarti di sini kita punya apa? 5 ya, 5 x kuadrat. Dikurangi 3 ya, betul gitu ya? Kurangi 3. Ya, betul. Ini supaya mudah gimana? Ini untuk gambarin supaya ini aja, supaya hasilnya nanti gampang gitu. Kira-kira apa nih kira-kira? Supaya satu lah gitu ya. Supaya satu itu gimana? Berarti ini buat aja ya 1/5 gitu ya, 1/5. Nanti turunan keduanya agak susah ya. Atau kita coba carilah, kita ini bikin soal nih, bikin soal supaya enggak F-nya turunan keduanya dari berapa tuh? 20 ya. 20x pangkat 3 dikurangi 6 ya. 6x. Jadi kalau difaktorkan, nah ini soalnya jadi agak bukan bilangannya jadi pecahan. Ya sebenarnya no problem sih, cuma ya kalau bisa disederhanakan kenapa tidak? Oke, kita coba ya. X kuadrat dikurangi dengan 6. Nah, ini juga bilangannya nggak pas, nggak enak. Ini mungkin saya coba kalau di sini itu 5 ini supaya 1 aja misalkan ya. 1 gimana caranya? 1, 1, atau gini aja, ini dibuat 1/5 aja ya. Ini apa namanya, mudahnya kita kalau jadi dosen gitu. Tapi nanti takutnya makin susah ke belakangnya. Bentar, saya insert ini. Berapa 1/5 ya, 1/5 gitu. Terus ini dibikin 1/3 atau copy aja ini terus. Jadi kan ininya jadi berapa, x pangkat 4 gitu ya, x pangkat 4 ini x kuadrat gitu ya. Jadi ini x kuadrat, ini x, ini berarti 1. Itu maksud saya ya. Kalau nanti masalah nanti susah, nanti urusan nanti ya. Di aksen x-nya apa, fx aksen x-nya berarti kita punya x0 dan apa, x min 1 dan x sama dengan 1 ya, betul ya? Seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Ini maksud saya supaya gampang aja nih. Kita draw ini berarti dihapus dulu eraser. Dihapus. Dihapus dulu. Jadi kita punya ada min 1, ada 0, dan ada 1. Aduh, ini jadi salah. 1, 1. Ya, ini titiknya. Nah, kita coba cek ya, cek. Kalau di 2,
2 berarti di mana 2? Positif negatif. 2 positif ya. Iya. Kalau setengah. Setengah berarti ini positif yang kurungnya negatif ya. Iya. Oke. Kalau min setengah kurungnya negatif juga bukan? Negatif, tapi kan sebentar. Kan kuadrat. Kuadrat ya. Jadi negatif juga. Negatif juga. Oke. Kalau min 2 positif. Positif. Oke. Sehingga dari sini dapat disimpulkan gitu ya. Simpulkan apa nih? Berarti F naik itu pada saat berapa? Minta hingga ya, minta hingga. Ini minta hingganya juga kayaknya perlu diganti deh. Kok kayaknya kurang keren gitu. Bentar. Saya insert harusnya simbolnya harusnya ada ya. Istirahat. Kenapa? Ini harus sabar karena kita pakai equation. Nah, mana ini? Tangga mana? Di simbolnya. Simbol. Simbol. Ada simbol nggak? Nggak ada ya? Ah, capek ya. Pakai equation aja. Lalu di sini artinya ada. Oh ini dia, aduh dari tadi kayak, ya siap. Berarti naik pada saat minta hingga, gitu ya. Minta hingga sampai satu, min satu ya, min satu. Terus apalagi? Dan kapan? Satu sampai tak hingga, satu sampai tak hingga. Yang lainnya coba ya, dicoba nanti biar satu sampai tanya. Oke. Terus turun pada saat apa nih kira-kira? Ya kalau ada terpecah nol ya nggak apa-apa, kita tulis ya min nol sampai satu dan nol sampai satu. Ya ini ya naik turunnya ya. Oke. Kemudian turunan keduanya itu berarti empat ya, empat. X pangkat 3, 2, nah ini agak mudah. Jadi ini akan kalau saya keluarkan X-nya, ini 4, ininya berapa? Ininya adalah? Soalnya 2X aja Pak, biar enak. Oke, boleh. 2X, jadi ini 2 gitu ya, 2, 1 gitu. Oke. Ya. Sehingga apa nih yang kita dapatkan membuat 0 dari ini? Kita dapatkan apa? Berarti kita bikin x-nya sama dengan 0, x sama dengan akar setengah ya? Iya. Akar setengah. Kita pakai equation lagi. Oke. Akar setengah. Cuma ini di akar. Oke ya. Jadi akar setengah. Nah, coba nanti sabar. Kok nggak bisa? 1, 2. Sama min setengah ya. Jadi x-nya sama dengan min setengah. Baru kemudian dibikin insert, save-nya ini kita garis lagi. Gitu ya. Terus kemudian kita tulis dia, kita ini berarti ada 0 di sini. Kemudian ada akar setengah 1/2. Yang di sini berarti ada akar dari 1/2. Nah, sekarang Anda coba tandain. Kalau di sini berarti 1. Anda misalnya 1. 1 berarti 2 kali 1. 2, 1 kuadrat. Positif ya? Positif. Kemudian di sini. Gimana nih? Kalau ini minnya. Berarti min 1. Min 1 berarti
apa min ya. Halo, kalau kira-kira iya. Apa? Kalau masukin berapa kira-kira? Akar min setengah itu berapa sih nilainya? Akar dua per dua. Akar dua per dua. Dua kan min satu. Akar setengah maksudnya. Kalau di antara ini kira-kira apa nilainya gitu? Anda percaya atau tidak ini min ini plusnya. Coba Anda cek, benar nggak? Iya benar. Kok iya benar gimana? Hah? Oh, ada yang hilang dari kita. Apa kira-kira? Kita bisa pakai turunan pertama, turunan ke ini untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk maksimum minimumnya apa? Maksimum minimum ya. Turunan pertama kan bisa kan masuk ya? Jadi kita bisa hitung, bisa kita hitung sebentar. Di sini nih, saya lupa. Dengan apa? Dengan uji ya, dengan uji turunan pertama. Pertama ya. Kan kemarin kan apa? Masih ingat nggak? Kalau dia naik turun itu loh maksud saya, paham nggak? Jadi kan di sini berarti dia kan naik ya? Dia naik. Ini kok gambarnya gini? Bentar. Harus pakai ini atau harus pakai ini? Dia naik kan? Dia naik terus turun ya? Benar nggak? Dia naik terus turun. Terus habis itu apa? Dia turun terus naik ya? Kok nggak bisa? Nah dia turun dia naik. Ya? Dari situ apa yang kita dapatkan kira-kira? Kok ke situ? Kok malah hilang? Apa yang kita dapatkan? Kapan dia maksimum? Fx maksimum kapan? Fx maksimum pada kapan? Pada atau titik apa? -1. -1. Oke, -1 koma berapa? -1,1, betul enggak? Benar enggak? Kan -1 kan masukin ke sini kan? -1 pangkat 5 itu kan negatif. Salah. Berapa? Coba dihitung. Berarti -1/5 ditambah 1/3 ditambah 1. Jadi -4/5 ditambah 1/3. Sehingga jadi berapa nih? 15. Kemudian yang sana 4, 12 ditambah dengan 5. Jadi 17/15. Betul enggak? Jadi titiknya di -1,17/15. Terus kemudian fx naik, ini pertanyaan yang berbeda ya. Fx naik, maksimum berarti minimum ya. Minimum pada titik berapa? Berarti 1 ya. 1 koma berapa? Nah, 1 itu berarti 1/5 dikurangi 1/3 ditambah 1. Berarti 2/3 ditambah 1/5 dibuatkan 15 berarti 10 ditambah dengan 3. Jadi 13/15. Coba dicek nanti ya. 13/15. Kira-kira hasilnya ini dapat dari mana? Dari tahu nggak? Dari sini ya, dimasukkan, jadi nilai -1 tadi dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke, sebentar, ke sini ya. Dimasukkan ke sini, ke nilai ini. Ya, jadi -1 tadi, -1 ini dimasukkan ke sana kan,
min itu kalau dipangkatkan negatif kan, dipangkatkan ganjil kan negatif juga kan? Negatif, jadi min 1/5 yang di x pangkat 3 itu jadi min, jadi plus 1/3 ditambah 1 untuk mendapatkan yang maksimum. Kalau yang minimum berarti masukkan 1 di situ, berarti 1/5 dikurangi 1/3 ditambah 1. Jadi nilai saat min 1, berapa ini dimasukkan ke sini, ke poin, ke persamaan ini ya, ke sini. Oke. Semoga paham ya. Oke, sekarang kita ini ya, apa namanya, maksimum minimum. Maksimum minimum. Ini berarti maksimum minimum. Maksimum minimum dan minimum. Atau nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Nah, pertanyaannya, kenapa ini kita tidak cari yang ini misalkan ya, apa namanya, monoton, ini kemonotonan. Berarti kemonotonan. Berarti kemonotonan. Kemonotonan. Ini dot. Kemudian yang ini itu adalah apa? Bab apa nih? Berarti apa nih? Kecekungan. Kecekungan. Gimana, udah dicek belum nilainya? Benar seperti ini. Dari sini berarti apa yang kita dapatkan? Oke, kita coba cari apa? Fx ya. Fx cekung ke atas. Aduh, ini. Fx cekung ke atas. Ke atas kapan? Pada saat nilainya positif ya. Pada selang apa? Berarti min seperti ini kan, berarti ini ya apa nih, min 1/2, 0 gitu, dan ini ada minnya, min yang ininya berarti dari akar 1/2 sampai tangga ya. Nah, saya copy dulu ini sampai tangga. Jangan tangga. Tangganya mana? Di sini ya. Kita copy dari sini. Good. Berikutnya fx cekung ke ini kayaknya di klik. Nah, fx kok sana sih? Fx cekung ke bawah ya, ke bawah. Pada berapa berarti? Ya ini ya, minta hingga sampai apa nih? Min 1/2 ini ya berarti. Nah ini sampai sini. Oman. Kok keluar. Ini dia pos depan. Ini pos. Terus kemudian pada selang 0 sampai ini ya. Copy aja ini. Copy aja ini. It's salah. Ctrl Z. Copy. Nah, ini cuma dibalik aja ya. Balik 0, koma ya. Nah, sekarang Anda coba cari apa, Pak? Ya. Jadi kita lihat di sini cekung ke atas pada selang ini dan cekung ke bawah pada selang ini ya. Terus apa yang habis itu kita cari titik belok ya, titik belok itu adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan ya. Anda lihat tuh di apa namanya, di titik-titik ini Anda lihat di sekitar. Jadi kalau kita ini kita gambarkan gitu, kita gambarkan atau jangan gambarkan sendiri, pakai
pakai draw gitu. Anda lihat di sini bahwa apa nih? Apa yang kita dapatkan? Bahwa ini kan cekung ke bawah, cekung ke bawah. Ini cekung ke atas gitu. Ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa di sekitar min akar setengah 0 dan min setengah min akar setengah itu akar setengah itu terjadi perubahan kecekungan. Jadi titik beloknya itu ada tiga ya, ada tiga. Di tiga di sini Anda bisa tulis ya, tulis di sini. Apa yang kita tulis? Berarti titik beloknya adalah di titik berapa? Ya tulis saja berapa kira-kira? Min setengah pangkat berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Min setengah koma berapa? Cari titiknya, cari titiknya. Kemudian titik 0, ya. 0 koma berapa? Di sini berapa? Titik berapa? 0 masukin ke sini. Jadi titik tadi setengah tadi dimasukkan ke sini. Ya, pakai kalkulator boleh ya dikerjakan. Nah ini kalau di 0 kan berarti 0,1, ya. Jadi 0,1. Masatu. Ayo dicari itu cepat dong. Kalau setengah berapa gitu? Kalau akar setengah berapa? Jadi min akar setengah itu koma berapa? Terus kalau setengah berapa? Coba cari. Titiknya berapa? Koma berapa? Gitu. Nah, poinnya tadi dimasukkan ke persamaan awal. Ya, persamaan awal. Berapa nilainya? Pakai kalkulator boleh. Ini adalah merupakan titik belok. Kenapa terjadi? Kenapa? Karena ada perubahan kecekungan. Oke. Habis ini kalau Anda dapatkan titiknya ini, nanti kita akan gambarkan. Ya. Kalau Anda tidak cari, nggak akan saya gambarkan. Nah, sekarang cari poin kalau saya masukkan min setengah ke sini, ke atas ini. Ke atas ini. Min akar setengah ya, masuk ke sini. Ke merah ini. Berapa nilainya? Jadi masukkan min akar setengah sama setengah. Nilainya berapa? Ayo sebagian nyari yang akar setengah, yang sebagian nyari yang min akar setengah. Coba dicari. Udah dapat? Berapa? Halo, Pak. Iya, cepet dong. Sempoa lulus kok. Masa ngitung kayak gini nggak lulus? Apa? Kalau nggak akan saya gambarin. Masukkan persamaan ini ya, tadi ya, ke sini. Min 1/5 x pangkat 5 dikurangi 1/3 x pangkat 3 ditambah 1. Jadi min akar setengah itu dimasukin ke situ, pangkatkan 5, pangkatkan min pangkat 3, nanti yang setengahnya juga, akar setengahnya juga sama, masukin ke situ. Poinnya berapa nilainya? Ya, gitu. Oke, sekarang coba, bukan coba ya, kita akan coba gambarkan. Ini, pertanyaan plus berapa? Naik bentar, Pak. Kenapa? Naik bentar, tadi. Oh, naik lagi. Yang ini? Yang awal, ya. Oh, silakan. Ingat-ingat aja, 1/5 x pangkat 5 dikurangi 1/3 x pangkat 3 ditambah 1. Nilai akar setengah itu berapa sih? Akar 2/2. Nilai 5 kali dimasukin. Nilai akar setengah itu min 7/2/120 tambah 1. Oke, angkanya ribet. Koma aja. 0,7, Mas. 0,7. Itu maksud saya, Teh. Susah amat. Terus, yang setengah ini berapa? Min 0,7 ya, Mbak? Min atau plus? Oh, sama aja ya? Sama aja. Oh, saya kok bodoh ya? Oh, dari dulu, Pak, bahwa bodoh. Waduh, berat. Gitu. Nah, ini ya. Gini ya maksudnya, Mbak ya? Oke, ini berapa kira-kira nilainya? Ini berarti tadi apa 0,7 ya. Oke, kita ganti aja. Duh, mana hilang? Oh, 0,7 itu. Titiknya berapa? Ini supaya membedakan dikasih titik aja ya, komanya titik aja ya. Oh, ini memang titik dari atas. Allah. Oke, saya yang agak sawer. Oke.
Berikutnya gambar satu aja lama Pak. Iyalah kalau apa kayak di luar laptop saya cepat. Berapa 0,7. Ya. Berapa nilainya? Pak Was, nilainya berapa, Mas? Negatif, Mas? Merjain nggak Pak Was, Teh? Lagi, Pak. Bentar, belum. Lagi. Jewer kamu nanti kalau nggak merjain. Oh, kok Pak Was doang semuanya? Ya. Ini nanti dibuat gini ya, dibuat garis. Gitu, garis. Kan ada titik nol, ya kan? Titik nol. Ini nolnya. Ini nolnya. Terus satu ya, satu di sini bolehlah, satu di sini, ini satu min ya sana ya, min, oke, yang di sini 0,07, min 0,7, dapat titiknya, sudah dapat, nah ini kan tadi apa gambarnya teh? Eh sebentar, ini pakai apain kita nih? Aduh salah tuh, ini gara-gara Pawas kayak ini. Salah Was, harusnya pakai yang ini kan? Pakai yang di ini di Word ya, biar nanti kalau digeser-geser ke bawah nggak masalah gitu maksud saya. Salah salah, oke, no problem. Kita garis, satu garis dari warnanya ini aja biar agak aneh. Terus berikutnya insert lagi garis tui gini. Berapa nilainya? Hitam. Wes nggak jawab pada pergi mau ngabur kayaknya. Nol ya tadi ya, nol di sini nol. Di sini juga nol sama ya titiknya ya. Terus satu di sini agak jauh satu. Atau min satu lah ya. Eh kok kejauhan ya? Bentar kejauhan nih. Ini aja lah. Min satu. Ini satu. Terus titik tadi apa? Min 0,7. Ini yang akar min setengah ya. Terus satu lagi. 0,7 di sini. Atau agak salah. Nah, infonya tadi apa? Kalau yang di atas ya, kita ini oh, plus min ya, berarti dia naik gitu ya, plus min jadi dia naik terus turun. Dia naik, turun dia naik ya. Turun dia naik, turun dia naik, turun dia naik. Gitu ya. Ya, terus di apa berapa nilainya? Lapor di chat saya udah ada itu. Aduh di chat ngomong ngebesar, ah kamu teh 1,08. Oke satu d. Apa adanya? Yang min 0,7 1,08 terus yang 0,7 0,919. Oke boleh. 0,19 gini. Ya. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, ini dia dulu. Oke. Ini tadi apa nih? Ini saya tulis dengan warna lain nih. Ini warna lainnya gimana cara nulisnya? Add pen. Oh, suruh ganti ya. Pen. Terus ini apa warna? Oh, warnanya diklik di bawahnya. Aduh, ya. Iya benar-benar. Iya ya. Ini warnanya mungkin dibuat beda ya. Warna biru lah ya. Warna biru tadi ini kan apa ya? Plus ya. Ini plus. Ini negatif. Ini plus. Ini plus. Eh sorry, negatif. It's negatif. Ini plus. Kalau yang ini tadi apa? Ini naik turun ya, naik turun, naik turun, naik turun.
naik turun. Ini cekung ya, ini cekung. 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 Supaya tidak bingung, mendingan ini dihapus. Sebentar. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus dulu. Kenapa saya hapus? Karena ini mencerminkan naik doang, naik sana. Biar ketahuan, ini turun. Ini naik, ini turun. Ini naik. Terus kemudian yang ini berarti apa tadi? Yang di atas tuh. Cekung ke atas. Ini kayaknya warnanya lain, Pak. Warnanya mau warna apa? Warna hijau. Warna apa ya? Hijau aja ya. Hijau. Terserah Bapak lah. Ya wis. Apa nih? Cekung ke sana. Ini cekung ke bawah. Ini cekung ke ini. Aduh, salah. Ini gini. Benar nggak nilainya yang disampaikan Kaisar tuh? Yang positif akar setengah mah benar, Pak. Tapi yang negatifnya belum itu. Negatifnya belum dihitung? Ya, Pak. Saya mah. Hitung tuh. Belum, Pak. Lagi proses. Pokoknya apapun kamu salah. Gitu. Harus dikerjakan. Kapan lagi saya marahin kau, Mas, ya kan? Ibunya aja nggak pernah marah. Aduh, ini gimana caranya ini? Dikecilin aja ya. Oke, dikecilin ya. Nanti jangan kamu laporin ya, Mas. Aku lu dimarahin ibumu nanti. Halem, Pak. Bentar, apa ya ini? Insert. Ini saya mau nyoba gambar itu susah amat. Hati-hati ya, Anda harus latihan banyak. Ya. Aduh, kepanjangan ini. Tapi nggak apa-apa. Terus satu lagi, gimana? Satu lagi. Mana ya? Gini-gini. Nah, sekarang kita coba gambarin titik-titiknya. Min 1, berapa tadi? Min 1,1715. Berarti, 1 ya. 1,13 1,13 1, 13,3/5. Jadi 1, nggak bisa saya coba. Gimana nih? Titik ya berarti ya. Draw. Ini 1, gitu ya. Pakai merah. 1, berapa 1, berapa? 1. Ini ya titiknya ya, 1 ya. Atau enggak. Di sini supaya sejajar di atas ya. Kalau kurang. Di sini. Supaya sejajar dengan ini, seperti ini ya. Terus min 1, berapa? Min 1, ke atas ya. 17,15 itu kan berarti di atas 1 ya. Biarin, ngomong sendiri biarin ya. Biarin ngomong sendiri biarin. Ini gimana cara nyorotnya nih? Nah. Oh ini naikin. Ah gini ya. Jadi ini titiknya itu atau kalau mau ditulis saja ya ditulis. Tulisnya gimana? Oke, draw. Pakai yang kecil ini. Ini berapa titiknya tadi berapa? Min 1. Aduh, ini gimana cara nuliskan yang pensil kecil gimana ya? Pensil. Mana pensil? Pensil gini. Kok nggak bisa kecil ya dia ya? Padahal udah kecil banget. Oh, atau pakai yang ini tapi dikecilin. Iya, yang ini dikecilin. Ya. Berarti apa nih titiknya tadi? Min 1, berapa tadi? Halo. Tadi siapa? 17/15 ya? Di atas. Ya enggak? Iya, Pak. 17/15. Yang ini berarti 1, berapa? 13/15. Oke, good. 13/15. Titik-titiknya tulisin dulu semua ya.
Berikutnya berarti titik yang 0. 0 berapa 0? Satu ya? Satu. Di sini. Dekat sekali. Ini ya. 0,1. Terus berikutnya titik apa lagi? Min 7, 0,7 ini berapa di mana? 1 koma ya. Nah, 17 per 15 itu berapa? Nilainya berapa? Nilai komanya. 17 per 15. 17 dibagi 15 berapa? 1,13. 1,13 berarti 1,08 ini lebih dekat, lebih rendah sedikit ya. Di sini ya. Atau sebut saja ini agak dinaikin. Sebentar. Saya hapus dulu. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Mohon maaf ya. Masuk sini berarti ini sebentar. Ini di sini ya. Kan naiklah ya. Terus berikutnya yang di sini ya, di sini ya. Terus di sini. Salah. Di sini dekat sini. Berarti di sini. Oh, bisa dipindah. Bisa dipindah. Bisa. Bisa dipindah. Oh, sudah selesai. Asik. Oh, tahu-tahu saya gambar gini bisa pakai ini. Umur-umur belum. Kalau nggak ketemu Anda, saya nggak bisa gambar. Gini ya. Di sini. Ini titik 0,7. Terus berikutnya yang 0,7 berapa? 0,99. Di sini juga ya. Di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan coba gambar ya. Pada saat di selang sebelum min 1, sebelum sini, dia itu naik ya, dia naik. Kalau naik gimana? Naik gimana? Yuk, naik gimana? Oh, naik gimana? Naik kan? Naik kan? Ke sini ya. Iya. Ah, gitu. Itu kan Anda lihat nih, naik ya, naik di sini. Terus dia turun, ya. Nah, ini dulu. Ini kan nggak ngelewat, nggak cekung ini, kan lewatin cekung. Nanti kalau cekung nanti. Nah, ini yang sini kan aman. 1,13 per 15 itu dia naik lagi, naik, naik gimana? Naik ke sana. Gitu ya. Nah, jadi di sela min 1 sampai ini 1 ke sana kan dia naik kan? Nah, ini naik, dia naik. Kemudian di sini dia naik juga. Dari min 1 ini naik. Dia naik dari bawah. Nah, sekarang sesudah itu kita coba perhatikan di antara min 1 sampai 1 dia terjadi perubahan kecekungan. Ya. Artinya apa? Dia cekung, ya, cekung ke bawah. Cekung bawah di min 7, min 0,7. Jadi dari sini dia cekung ke bawah. It's all. Ya, cekung ke bawah. Salah lagi. Ah, gitu. Ya, benar kan? Di sini dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Terus kemudian di antara min 0,7 sampai 0, dia cekung ke atas. Ya, cekung ke atas. Berarti dari sini dia ke sana. Sorry. Dari sini berarti dia cekung ke bawah. Melengkung aja ke bawah. Gini. Ya kan? Terus dari 0 sampai 0,7 dia cekung ke atas ya. Berarti apa? Dia ke sana. Sedikit naik ke atas atau turun, sorry. Berarti turun tapi cekung ke bawah. Gini. Aduh, ini naik namanya. Susah ya gambarnya. Ini tapi turunnya pelan-pelan. Gini. Kan dia berarti cekung ke bawah. Kan? Sepertinya ya. Ini kan agak melengkung ke bawah. Terus kemudian dari apa nih? 0,7 ke tak hingga dia cekung ke atas ya kan, cekung ke atas. Berarti dari sini dia cekung ke atas. Sorry. Gitu gambarnya. Ya. Tapi kayaknya kurang bagus ya. Kenapa? Karena
ini harusnya sebentar, ini yang ini ya, kayaknya yang ini itu agak sebentar, ini kayaknya kok agak ini ya sebentar. Mana tadi? Dari sini aja gambarnya, cekung ke atas, eits, kurang. Naik tapi pelan-pelan, eits, kurang. Eits, kurang lagi. Nah, gini lah. Tapi kelihatan kurang ya. Kurangnya apa? Ini pokoknya nggak boleh ini ya, di bawahnya gitu. Pokoknya nunggung gini ya. Terus kemudian yang ke sini berarti dicekungin ke bawah. Salah. Ini kalau pakai ini agak kurang bagus. Ah, gitu dah. Aduh, kok jelek nih. Nggak apa-apa ya. Sedikit. Nah, paham nggak kira-kira gambar? Cara gambarnya gimana? Ini kalau kita gambarkan dia pakai itu ya, sebentar. Ini berarti tadi kita insert ya. Save yang panah dua-dua. Oke, itu paling gambarnya. Ini kayaknya nggak perlu banget ya, nggak perlu penting banget. Kayak gini aja, diringkas. Ini harusnya pakai ini ya, pakai kiri kanannya. Ini kalau pakai kiri kanannya pakai mana? Design di menu. Oke, gitu dulu lah ya. Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Caranya, cara gambarnya kayak gitu. Ini satu contohnya cukup lama ya. Oke, cukup? Atau gimana? Ini saya save dulu. Ini saya kirimkan ke Anda. Ini ada orangnya enggak nih? Diajak ngomong. Ada, Pak. Cukup, Pak. Hah, cukup. Saya tuh kalau Anda bingung itu saya senang. Apa? Emang enak loh. Kuliah teh. Apa ini ya? Oke ya, nanti coba Anda lihat lagi gambarnya gimana gitu ya, pelan-pelan aja ya, naik turun itu Anda lihat nih, apakah ada yang saya langgar ya? Dia naik di sini, terus turun di -1 sampai 1 kan turun ya, turun, terus kemudian habis itu turun lagi, terus dia naik di 1 ya kan? Cuma amannya itu sebetulnya kita gambarkan yang dia itu tidak ada apa ya, yang ini, yang cekung gitu ya. Kalau cekung itu nanti. Jadi artinya -1 sampai tangga ini kan enggak ada apa min tangga sampai -1 kan enggak ada ini. Enggak ada cekung, bukan enggak ada cekung, maksudnya dia naik kan. Naik saja ini turun apa naik juga. Jadi gambarkan dia naik baru kemudian kita cari di celah -1 sampai 0,1 ini dia ngelewatin 0, di mana 0 juga ngelewatin -0,7 dan 0,7 ya. Nah, titik-titik ini itu adalah titik-titik yang kita dapatkan dari atas ini, titik-titik ini ya. Jadi seperti itu ya cara-caranya. Itu yang saya kira gambaran paling mudah lah ya. Ini saya sebenarnya pelajari gitu kira-kira supaya gampang Anda pahami itu gimana. Ini berarti apa? -0,7 ya. 0,7 koma berapa? Ini kalau koma titik ya. Ini kadang-kadang tuh agak ini rancu titik sama koma 0,7 koma berapa 1,08 titik itu nggak bisa lah ya 0,8 ini titik ya. Titik juga udah ya. Ini berarti 0,1. Jadi makanya saya tadi minta kepada Anda untuk mencari titiknya berapa ya supaya gambarnya nanti mudah. Ya, gambarnya jadi mudah. Ini jadi belum di ini. Titik berapa nih? Koma ya, koma berapa? 0,91. Awas, benar nggak nih nilainya? 1,09. Benar, Pak. Oh, ya wis.
cuma ngecek aja saya. Nah, gitu ya. Jadi titik-titik yang di atas itu sangat penting banget ya. Penting-penting banget. Jadi titik-titik ini yang kita cari, Anda suruh nyari tadi, itu penting. Ini penting. Ini tuh penting. Ya, titik ini tuh penting. Titik ini penting. Titik ini itu penting, ya. Apalagi tambah lagi misalkan yang atas ini penting juga, ya. Yang mana tadi? Yang ini ya, ini titik ini penting. Ya. Penting di mana? Ya, kita akan mencoba menggambarkannya di sini. Ya. Oke. Ini mungkin saya perjelas saja, ini berarti ini gini ya. Oh, ini masih ada di sini harusnya sedikit. Aduh. Warnanya harusnya dibuat atasnya. Nah, ini dibuat Oh, enak aja pakai ini ya. Oh, ini juga bisa nanti ya kalau kalian jelasin pakai bolpen kan mungkin lebih cepat. Seperti ini ya gambarnya. Ini pastinya ini X. Nah, ini Y.